Pada akhir zaman, umat Islam dan Yahudi akan terlibat peperangan. Dalam kondisi yang sangat terpuruk, para tentara Yahudi akhirnya bersembunyi di balik pohon gorkot. Pohon gorkot atau pohon Yahudi adalah sejenis tanaman semak belukar yang dalam bahasa Arab disebut ausaj. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi, lalu kaum muslimin akan membunuh mereka, sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon." Tetapi batu dan pohon itu berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia." Kecuali pohon gorkot, karena ia adalah pohon Yahudi. Hadis riwayat Muslim.